Assalamualaikum Bray. Di sini kita akan tutorial bagaimana cara untuk membuka dan memasang knalpot di Yamaha Lexi Bray. Jadi di sini di knalpotnya itu kalau kita membukanya, di sini ada baut ukuran 14 mm. Di knalpotnya ini ada tiga bray, satu, dua, tiga bray. Nah ini akan kita buka nanti dengan kunci sok ukuran 14 ini bray, kunci soknya ukuran 14 mm bray. Dengan handle-nya bro ya, jangan lupa pakai handle-nya bro ya. Kalau anak kunci soknya aja yang susah bukanya bro. Nah di bawahnya juga sini bro ada baut yang harus dibuka bro ya. Ini bautnya ukuran 12 mm. Kita akan coba buka juga dengan kunci sok. Nah ini bro ya, ada dua. Ada dua baut ukuran 12 mm bro. Oke bro ya, langsung aja kita pasang ini. Ini kunci handle ya. Ini anak kuncinya. Kita pasangkan aja bray. Cara pasangnya mudah aja bray, tinggal ini kan ada lubang nih bray. Nah, di sini juga ada bola-bola bray ya, bola untuk supaya dia jangan lepas bray kalau dipasang. Langsung aja kita pasang. Oke, kita pasang bro ya. Nih, kita coba buka aja di sini bro. Nah, ini kita putar. Kalau untuk membuka kita putar berlawanan arah jarum jam ya, itu ke arah kiri ini bray, ke arah kiri. Nah. Oke bray, ini udah terbuka bray ya. Kalau untuk membuka bautnya ke arah kiri bray ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Sama ini juga bray, dia ada tiga baut terbuka, sama ini satu lagi. Kita putar ke kiri. Oke, kalau kira-kiranya ada longgar, pakai tangan juga bisa bro ya. Kita putar. Sama ini juga bro, kita kendorin dulu. Tapi nggak usah sampai habis dulu karena yang di bawah bautnya belum kita buka. Kita ganti anak kuncinya dengan yang 12 bray ya, ukuran 12 mm. Nah ini bray, 12 mm. Cara pasangnya sama aja bray ya. Ini kan ada lubang nih, supaya dia jangan lepas. Ini yang 12 mm kita untuk yang buka yang di bawah. Untuk di bawah bray.
Sorry bro, agak sulit ini posisinya di bawah. Jadi kita setan aja kuncinya nih bro. Ini bro, paskan bro. Pas bro ya, udah pas, tinggal putar berlawanan arah jarum jalan ke kiri bro. Kalau untuk membuka baut kiri bawah, nah, ini udah kendor, udah terbuka bro. Ini sama yang sebelah bro ya, sama aja nih. Ini kita buka juga sebelahnya. Nah kalau ini kita buka habis aja bro. Putar ke kiri, kita buka habis bautnya. Nah, kalau udah terbuka nih kan udah bisa nih. Baru kita buka yang di sini, bray. Kita buka yang di sini. Karena yang bawah udah terbuka, kita buka yang di samping knalpot. Karena di bawahnya udah kita buka bautnya. Ada dua baut di bawah, bro. Di sini ada tiga, bro. Satu, dua, tiga. Ini kita buka. Kita buka, bro. Kita buka ini. Kita buka habis bro ya. Ini juga. Yang bawah dulu, yang dua bare, yang dua dulu bautnya, yang bawah kita buka habis. Oke, tinggal yang satu lagi, yang ini. Terbuka. Oke. Okay. Terbuka bro ya. Loh. Ah, ini udah terbuka bro. Oke. Okay. Ya. Itu, bray. Jadi kalau untuk memasangnya sama aja, bray. Nanti pasangnya pasang dulu yang sini satu bautnya. Pasang satu, nanti baru bawahnya di sini pasang juga. Cuma jangan dikencengin dulu baru bawahnya. Baru bawahnya ini kencengin bang ya, kencengin. Ada dua buah bautnya ya, sama aja bro, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.